mencari maklumat dan berita politik yang bebas. Kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam kepada semua para penonton, para penyokong, para pendukung, para pengkritik di Jom Channel. Bersama dengan saya pada malam ini, kita bersiaran pada waktu malam. Alhamdulillah dah lega semua ya. Moga-moga semuanya sihat-sihat belaka. Hari ini hari Isnin, 2 Ogos 2021, telah lega balik rumah, mungkin balik daripada kerja dan seumpamanya. Yang berpuasa sunat pun dah berbuka daripada rehat. Dan ini waktu daruang ketiganya, waktu-waktu puncak. Kalau kata lepas tengok berita, marilah kita duduk sama-sama untuk kita berbicara, bicara semasa bersama dengan saya, moderator anda, Muhammad Saiful Biro Osman, pastinya menemani anda dalam kita membahaskan isu-isu yang pastinya memang sangat-sangat menarik. Kalau sebelum tu mungkin seminggu sekali saya bersama dengan bicara Wabi Khalid Samad, dan kali ini bicara semasa untuk siri yang ke-21. Saya masih ingat lagi para penonton yang mungkin sentiasa bersiaran dengan Jom Channel, siri yang ke-20 bicara semasa ini menampilkan YB Datuk Seri Haji Salahuddin Ayub masa itu pada 13 Januari membincangkan tentang UMNO, Kerasi Gelap Bersatu. Masa itu adalah ditunjukkan atau dibicarakan tentang bagaimana UMNO bergayut di pagar istana untuk sama-sama untuk mengumumkan darurat dan seumpamanya. Jadi malam ini, satu rentetan yang sangat panjang, siri drama yang tak habis-habis. Pada hari ini, bulan Ogos, bulan kemerdekaan, sama ada kita dah bebas merdekakah diri kita sekarang ini atau tidak, dengan satu topik yang kita akan bincangkan, kemelut politik dan pencabulan perlembagaan. Apa implikasi masa depan negara, yang akan menampilkan dua orang panel yang saya bawa khas untuk anda semua, iaitu tidak lain tidak bukan. Yang pertama, YB Dato' Ustaz Haji Hasanuddin Yunus selaku Ahli Parlimen Hulu Langat dan juga merupakan Naib Presiden Amanah Nasional. Assalamualaikum, YB Dato'. Sihat ya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat. Alhamdulillah. Suara tak hilang, dengar tadi macam daulat tuanku, daulat tuanku tadi. Ya, yang daripada tugas kita sebagai rakyat Malaysia. Alhamdulillah. Dan yang kedua saya perkenalkan, ini memang selalu juga bersama dengan Jom Channel dan pastinya sangat terkenal dan ramai mengenalinya, YB Faiz Fadil selaku Adun Permatang Pasir, juga merupakan AJK Amanah Nasional. Assalamualaikum YB, sihat YB ya? Assalamualaikum, alhamdulillah. Semua sihat lah. Sihat-sihat, alhamdulillah. Sekarang ni YB sedang bersiaran di mana sekarang ni? Lokasinya? Pulau Pinang. Pulau Pinang. Alhamdulillah. Sana situasi COVID macam mana, YB? Turun naik. Terkawal? Turun naik. Tapi tempat saya alhamdulillah terkawal. Terkawal lah. InsyaAllah. Pasal luar bandar, tidak ada kilang tu. Kurang kes lah. Itulah, Amir lah datang Selangor sambil-sambil tengok banyak kilang kita kat sini. Selangor ni orang cakap kalau terkeluar dari peta Malaysia tu, kira Malaysia ni teruslah kes. Kuranglah cakap. Wallahualam. Kuranglah kan. Yalah, hari ni pun agak kurang juga, tapi kes masih lagi dalam lingkungan 15,000 gitu eh. Satu lagi keadaan yang masih membimbangkan kita semua. Okey, dalam kebimbangan COVID itu masih ada rentetan kebimbangan tentang hala tuju, kemelut politik tanah air juga begitulah gejolaknya sekarang ini. Jadi, untuk membuka bicara lah sekarang ni, saya nak bagi sikit premis ataupun satu naratif perbincangan macam saya ulaskan sebentar tadi. Parlimen yang dibuka baru-baru ini dengan keadaan yang begitu gawat, yang dilihat sebagai satu ruang untuk para ahli parlimen
membawakan isu-isu rakyat, terutama hal-hal bagaimana untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat, dengan membincangkan tentang proklamasi darurat dan seumpama dia, dan akhirnya memberi manfaat kepada rakyat. Tapi rata-rata pula katanya, kononnya rakyat melihat, menilai digunakan oleh ahli parlimen sebagai untuk kawasan tempat berpolitik. Kat situlah nak disalahkan kerajaan, di situlah rasanya nak dibising macam dalam zoo dan seumpama dia. Adakah itu kemelut politiknya? Ataupun selepas daripada itu, hari yang kelima pula hari ini berlaku, di mana tiba-tiba keluar satu arahan untuk kata apa, atau satu sekatan ataupun arahan untuk tidak berlaku sidang pada hari ini. Nah, untuk yang permulaan ini, saya mungkin nak beri itu lebih singkat daripada saya. Tapi apa kata ahli parlimen yang memang terlibat dalam parlimen itu sendiri? Saya nak mendengar sedikit tentang apakah kemelut politik yang berlaku sebenarnya ni, tentang pukang sekarang ni yang berlaku. Saya mohon kepada YB Dato' Ustaz Haji Hasanuddin Yunus untuk mungkin menjelaskan kepada orang-orang awam, penonton kita semua. Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Saiful dan juga YB Faiz. Kalau kita lihat, sidang parlimen dipanggil untuk kami menjalankan tugas kami. Tugas kami untuk melaksanakan checks and balance apa yang kerajaan buat. Pagi-pagi kami akan kemukakan sekurang-kurangnya ada 100 soalan, biasanya naik 15 soalan yang ditujukan kepada menteri-menteri untuk mereka menjawab. Kemudian kita ada usul dan sebagainya. Kami buat checks and balance, kemudian kami bersama-sama membantu untuk membuat dasar, cara dasar dalam negara ini diputuskan di parlimen, dan juga untuk melihat belanjawan, bagaimana perjalanan keuangan negara ini. Tiga antara tugas utama kami di parlimen. Dan sebenarnya kalau kita lihat, kerajaan pada hari ini telah gagal untuk memanggil kami. Bila tanya speaker, speaker kata Perdana Menteri tak mau buat sidang. Jadi tidak ada arahan, tidak dinasihatkan kepada Yang Terpertuan Agong. Sehinggalah apabila majlis raja-raja menitahkan supaya berlakunya sidang parlimen. Kemudian cukup dengan itu, Yang di-Pertuan Agong, Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dibang, keluarkan pula titah. Kemudian keluar sekali lagi dan akhirnya mereka jawab dengan jawapan-jawapan yang helah, tak nak buat juga sidang parlimen ini. Sehinggalah apabila kedua-dua speaker, speaker Dewan Negara, speaker Dewan Rakyat dipanggil oleh tuanku. Nampak berapa kali titah daripada istana, daripada Majlis Raja-Raja Melayu, senario itu. Sehinggalah berlaku sidang itu dan dinamakan sidang khas. Mungkin tuanku ketika meluluskan panggilan untuk sidang khas ini, tuanku tidak perhatikan agendanya. Rupa-rupanya mereka telah meletakkan agenda, yang mana agenda itu tidak dalam bentuk usul-usul. Pertama, tidak boleh soal jawab pada waktu pagi yang sentiasa diberi peluang kepada kami. Yang kedua, kami hanya diminta untuk mendengar ceramah-ceramah menteri ataupun apa yang dipanggil itulah perutusan-perutusan yang kami dah dengar bersama-sama rakyat di luar sana. Kami hanya tidak, pada mulanya mereka tidak benarkan berbincang, tapi akhirnya dibenarkan untuk bercakap. Tetapi apa juga pandangan yang kami berikan itu tidak diterbitkan sebagai usul. Menteri bercakap, kami bertanya, menteri jawab, habis. Biasanya kalau bentuk usul, kita bahaskan dan kemudiannya kita putuskan. Dan benda ini tidak berlaku. Dan saya percaya ada benda-benda pelik yang berlaku sepanjang 4 hari pertama dalam mesyuarat, yang dipanggil mesyuarat khas parlimen itu. Dan sehingga seolah-olah kami hanya boleh berpeluang bercakap 5 minit sahaja. Dan kemudian banyak sekatan-sekatan kepada kami. Ingat, kami nak membawa suara rakyat. Saya ingin bagi contoh suara rakyat yang kami nak bawa. Moratorium yang kita katakan tentang pinjaman bank yang kita nak mintakan dibenarkan untuk tangguh itu. Sejak daripada Disember lagi, kami ahli parlimen telah mengungkitkan supaya diberikan peluang, diteruskan peluang untuk itu. Dan bukan kami pembangkang sahaja, sebab kami ahli parlimen, ahli malam pekan, Pontian juga bercakap untuk supaya beri peluang itu sekali lagi, minta bank-bank benarkan, ditangguhkan pembayaran itu. Mereka tak nak, mereka tak nak. Di luar parlimen kami mendesak, mendesak, mendesak. Akhirnya ringkasnya diumumkan. Bila diumumkan, bila kami check kat bank, bank kata apa? Interest tetap dikenakan. Sekejap dia kata tak ada interest, tak ada
tetapi bank mengatakan kena interest. Jadi di parlimen baru-baru ini kami ingin pastikan supaya Menteri Keuangan menerima perbahasan berkenaan perkara ini sebagai contoh dan akhirnya diputuskan ya. Supaya bank-bank membenarkan orang ramai yang meminjam itu atas pilihan mereka untuk menangguhkan sebab tidak ada pekerjaan. Jadi peluang untuk kami memastikan Menteri Keuangan keluarkan arahan pada bank itu tidak berlaku. Kat mana yang kita nak gunakan kuasa parlimen? Ini sebagai contoh yang saya ingin sebutkan. Berlakulah apa yang berlaku pada hari ini. Ya, ya. Baik, okey. Itu yang rentetan sebelum ni. Untuk yang hari ini. Kemudian apa yang berlaku pula hari ini sampai terpaksa kena berarak semua ni YB? Apa cerita hari ini? Okey, hari ini kalau kita lihat, tidak ada sebarang pengumuman pengisytiharan bahawa permis parlimen menjadi PKPD. Tidak ada. Yang ada dimaklumkan kepada kami, sidang parlimen dibatalkan. Sebagai ahli parlimen, kami ada pejabat di tingkat dua, bangunan bangunan baru ahli-ahli parlimen, kami ada pejabat kat situ. Bila ada pejabat, ada kemudahan-kemudahan kami. Yang kedua, di dewan sidang itu ada meja kami. Di situ ada alat-alat barang-barang kami yang kami tinggalkan pada hari Khamis lepas. Kami, sebahagian daripada kami, ahli parlimen, perlu masuk ke parlimen untuk ambil barang. Bukan untuk bersidang. Bersidang telah dibatalkan, telah ditangguhkan oleh setiausaha dewan yang sepatutnya menteri, Perdana Menteri yang umumkan melalui speaker, speaker entah ke mana. So yang keluarkan benda itu setiausaha dewan, pegawai PTD, dia yang isytiharkan dan dia kata arahan daripada timbalan speaker. Entah mana pergi speaker, saya pun tak tahu. Tapi apa yang penting, kalau kita perasan setiap tahun akan ada diisytiharkan sebagai penggal-penggal parlimen. 2018 dipanggil penggal pertama. 2019 dipanggil penggal kedua. 2020 dipanggil penggal ketiga. Penggal ketiga ini tak tamat lagi sebab belum dibawa untuk menamatkan penggal ketiga. Jadi berarti pada 2020 telah diisytiharkan apabila pada 13 dan pada bulan 2020 itu diisytiharkan Menteri Bangun, Menteri Dalam Negeri mengumumkan bahawa satu usul daripada parlimen dan telah diluluskan bahawa Ketua Polis Negara Malaysia supaya membuka laluan setiap jalan raya dan setiap lorong kepada ahli-ahli parlimen untuk hadir ke bangunan parlimen. Ini telah diputuskan dalam parlimen menjadi sebuah usul dan telah diarahkan kepada ketua polis. Tapi hari ini, kami bukan nak pergi persidang sebab persidangan tak ada. Kami nak masuk ke bangunan parlimen telah dikepung, telah ditutup oleh ketua polis Kuala Lumpur wilayah. Jadi, itu kami terpaksa bertujuan untuk berarak masuk sebab nak kereta tak boleh masuk, kami parking kat satu lokasi dan kami niat berjalan. Itu pun telah dihalang. Dan rakyat merasa duka cita sebab benda itu tak sepatutnya berlaku. Ya. Okey, nah. Banyak kalau kita lihat di sini satu bentuk pencabulan yang pelbagai. Nak masuk parlimen pun tak boleh satu pencabulan dari segi undang-undang dan perlembagaan. Sampai ahli parlimen tidak dapat menjalankan tugas-tugasnya. Dan begitu juga tentang bagaimana satu pencabulan dan juga kemelut politik dan juga pihak politik, pihak kerajaan dengan pihak istana. Ini pun satu hal lagi ini. Mungkin kalau boleh dibincangkan, boleh dibahaskan dalam konteks undang-undang dan juga perlembagaan. Mungkin YB Faiz lebih sesuai kalau kita nak tengok senario yang berlaku ni sekarang ni. Macam mana YB? Silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jom Channel menjemput saya pada malam ini. Apa yang berlaku kemelut dalam sebulan ini memang jelas satu pencabulan kepada perlembagaan. Negara kita ditubuhkan, berasaskan kepada sebuah perlembagaan yang terpanggil Perlembagaan Persekutuan yang telah menggariskan struktur-struktur pentadbiran yang mana perlembagaan ini mencakupi beberapa bahagian ataupun sektor yang membuat satu pemisahan kuasa. Kita ada cabang agung, kita ada cabang Majlis Jajah Melayu, kita ada cabang Parlimen sebagai badan legislatif dan badan perundangan, kita ada cabang kehakiman judiciary, kita ada cabang kabinet eksekutif, kita ada cabang ketenteraan,
kepolisian, kita ada cabang hak-hak warga negara, kita ada cabang hak sebagai Melayu. Dan semua ini termaktub dalam perlembagaan. Dia satu pemisahan kuasa yang perlu dihormati dan diamalkan supaya pentadbiran negara, pengurusan rakyat, kehidupan rakyat itu dijamin kesejahteraannya, keharmoniannya dalam negara. Itu yang kita panggil perlembagaan. Lepas itu kita panggil perlembagaan itu satu social contract. Satu kontrak sosial yang mengikat rakyat dan juga pihak pentadbiran. Jadi apabila pertukaran perlembagaan yang tidak dihormati oleh satu-satu pihak, maka pentadbiran negara itu akan menjadi huru-hara dan pincang. Sebab itu media-media antarabangsa tertarik dengan apa yang berlaku dalam negara dalam tempoh sebulan, dua bulan. Betul. Dan even event today, kejadian hari ini dilaporkan dalam banyak media-media antarabangsa, ke Reuters, di Indonesia, di media-media di Timur Tengah, semuanya melaporkan kerana sebuah negara yang mengamalkan demokrasi berparlimen menafikan fungsi parlimen itu. Bukan hari ini sahaja, malah telah sebulan, dua bulan, enam bulan yang lalu. Apabila diproklamkan ataupun diisytiharkan satu darurat dilaksanakan dalam negara kita. Apabila darurat itu dilaksanakan, digubal satu undang-undang yang berbunyi undang darurat 00.10 2021 yang telah menggantung fungsi parlimen. Tidak ada persidangan parlimen, tidak ada persidangan DUN sepanjang tempoh 6 bulan darurat itu dilaksanakan. Dan hari ini darurat telah ditamatkan dan kita bebas dalam bulan merdeka ini. Namun, sekali lagi, fungsi parlimen itu dinafikan hari ini dengan menangguhkan persidangan parlimen. Walaupun dikatakan persidangan hari ini ditangguhkan susulan daripada berlakunya jangkitan wabak beberapa orang kaki tangan dalam parlimen, tetapi ahli-ahli parlimen berjumlah 220 orang ini tidak ada yang terjangkit. Jadi, tidak ada sebab yang munasabah kita lihat kenapa persidangan ini perlu ditangguhkan sedangkan pusat-pusat awam lain dibuka. Shopping kompleks, kilang dan banyak lagi beberapa tempat yang dibenarkan untuk beroperasi, tetapi parlimen yang termaktub dalam perlembagaan. Perlembagaan inilah satu-satunya undang-undang yang dibuat untuk membentuk negara kita. Undang-undang yang dibuat untuk menguruskan urusan rakyat, untuk memberikan kuasa-kuasa tertentu kepada pihak pentadbiran. Jadi apabila ia dilanggar, ia tidak dihormati, ia dibelakangkan, maka berlakulah huru-hara, kepincangan dalam pentadbiran negara. Jadi soal bagaimana kita nak mengangkat semula ekonomi kita, ini yang tidak akan terjadi kerana pelabur hilang keyakinan kepada tadbir urus negara hari ini. Berlaku ketidakstabilan politik yang amat meruncing dan ini boleh mengancam lagi ekonomi kita yang telah lumpuh berbulan-bulan lamanya. Jadi balik kepada progresi darurat itu, apabila diisytiharkan darurat, kemudian darurat digubal dan tiada parlimen bersidang, namun atas kebiasaan Seri Paduka Bergerinda yang Dato' Agong telah menitahkan kepada kerajaan melalui Perdana Menteri untuk memanggil sidang parlimen iktitah pada 16 Jun. Dan undang-undang itu perlu dibahaskan. Itu yang paling penting. Undang-undang itu perlu dibahaskan, dibentang, dibahaskan, ditekan lagi sekali melalui titah baginda pada 21, pada 16 Julai. Dan kita terkejut pada persidangan 26 Julai itu diumumkan oleh Menteri Undang-undang Datuk Seri Tajuddin Hassan bahawa ia telah dibatalkan oleh kerajaan pada 21 Julai. Ini menimbulkan polemik dan paling buruk kesan adalah krisis perlembagaan. Kita Malaysia telah melalui pelbagai krisis perlembagaan, tapi ini krisis yang paling teruk pernah berlaku dalam negara kita. Setuju. Negara yang telah moden di zaman milenium ini yang negara yang telah bergerak maju, kita undur ke belakang. Sebab kita telah menafikan salah satu fungsi yang
cukup penting dalam pertahanan negara, iaitu fungsi parlimen. Tadi terangkan oleh Datuk Wabi Datuk tadi bahawa parlimen tempat untuk kita membawa suara rakyat, check and balance. Jadi fungsi ya. Tidak berlaku. Kita bercakap suara rakyat. Rakyat boleh bercakap di media sosial, di kedai kopi dan sebagainya. Tapi premis yang sah, premis yang akan mengangkat dasar negara itu, yang akan dikomentarkan adalah di parlimen. Ya. Jadi fungsi betul. Ini tidak berjalan, maka rosaklah urus takbir negara. Dan ini merupakan satu krisis pemerintahan yang terburuk kerana parlimen itu ditutup. Ia satu-satunya perkara cukup malang, dan ia membawa satu gambaran bahawa negara kita menuju ke fail state, negara yang gagal. Bukan kerajaan gagal lagi dah, negara gagal, because parlimen satu institusi yang paling penting telah ditutup. Dia seolah-olah macam mana kalau kita menutup mahkamah, kalau kita menutup kepolisian, kita menutup ketenteraan, begitulah keadaannya. Yeah. Kita menutup fungsi parlimen. Ini parlimen, janganlah kita hanya menang parlimen itu tempat rubber stamp ataupun tempat untuk pihak-pihak ahli parlimen ini bertekak, berdebat. Itu jangan dilihat pada konsep itu saja. Tapi parlimen ini konsepnya adalah tempat di mana kita membuat undang-undang yang mengikat rakyat. Kita membuat dasar yang menguruskan hak rakyat. Seperti mana yang telah diucapkan banyak sebelum ini tentang moratorium, tentang pengeluaran kabel SP, tentang pakej-pakej rangsangan ekonomi. Saya tak lihat bagaimana pakej rangsangan ekonomi yang diumumkan RM530 bilion. Besar jumlahnya itu. Seolah-olah dua tahun belanjawan. Tetapi bila kita kira-kira balik, duit poket kerajaan yang keluar untuk bantu rakyat ni hanyalah RM16.83 bilion sahaja. Yang lain duit EPF, duit meritorium. Itu bukan bantuan kerajaan, itu poket rakyat sendiri. You suruh rakyat bantu rakyat dengan poket rakyat. This is something yang ridiculous. Jadi benda ni perlu dibahaskan. Saya pun nak tengok sebagai rakyat, saya nak tengok di mana perbelanjaan ini berlaku. Sedangkan kalau kerajaan keluar RM83 bilion untuk bantu poket rakyat, kenapa kita masih hidup susah? Bendera putih dikibarkan bila dimainkan kempen bendera putih ini, disambut oleh rakyat sehingga mendatangkan kejutan kepada kerajaan, terutamanya pada parti Islam yang terkejut dengan kempen ini sehingga mereka menggunakan berbagai-bagai fatwa. Dan ini menunjukkan bahawa rakyat memang hidup susah, kesalahan ini adalah real. Dan kita sepatutlah Wabi Datuk juga sendiri sebagai wakil rakyat, kita turun ke lapangan, kita tahu apa yang berlaku di bawah, on the ground. Memang rakyat susah. Sampai baru-baru ini kerajaan pasal memberikan bantuan RM300,000 cash kepada setiap ahli parlimen, menunjukkan bahawa betapa rintihan itu cukup-cukup kritikal. Betul. Perkara tidak dapat dibahaskan, ia telah bukan saja melanggar perlembagaan, bukan saja melanggar titas baginda dari Bertuan Agong, tetapi juga melanggar hak rakyat. Rakyat tak tahu mana duit belanja. Vaksin, RM5 bilion you ambil duit ke kumpulan wang amanah negara. And then di dalam pakej sasaran terbaru dalam pemulih, you umum lagi RM495 juta diambil untuk beli vaksin. Tapi sampai sekarang herd immunity tidak tercapai lagi. Ramai lagi yang belum divaksin sehingga menyebabkan kesempatan 10,000 lebih. Ini yang kita katakan bahawa fungsi parlimen itu penting. Fungsi parlimen itu penting kerana ia nak membahaskan hak rakyat. Jadi rakyat jangan hanya memandang, oh, parlimen ini tempat ahli-ahli parlimen berbahas. Tak. Bukan tempat 220 orang itu sahaja. Mereka adalah wakil kepada 32 juta rakyat Malaysia. Betul. Oh. Apatah lagi untuk melihat keberkesanan program plan pemulihan. Macam-macam lah. Ada nak bahas. Saya pun nak tengok juga. Betul. 10 minit nak bahas apa. Bayangkan dengan pelan pemulihan begini pun masih lagi dalam keadaan konteks darurat, kes makin meningkat. Itu satu perkara yang memang perlu diberikan satu check and balance di dalam parlimen. Nah, itu salah satu. Wabi Datuk, saya masih lagi suka berlegar pada apa yang berlaku pada hari ini, Datuk. Parlimen ditutup, itu satu hal lah. Dan ahli parlimen berkumpul untuk pergi masuk ke parlimen, dia satu part lagi. Tapi bukankah kalau ada setengah rakyat nak mengatakan dah tutup-tutup lah. Ini adalah satu arahan bagi
maslahah keutamaan katanya, di mana Datuk DG untuk Perkara Kesihatan membuatkan arahan ini dengan fakta sains. Fakta sains yang mengatakan bahawa memang ada kes di kawasan zon merah parlimen ini. Jadi ada sebab kenapa tidak dibenarkan parlimen berjalan. Jadi pasal itu berlaku halangan-halangan. Nah, sebagai ahli parlimen terutama dari Parti Amanah Negara, parti yang bernuansakan Islam, bagaimana YB Datuk melihat keadaan ini? Adakah Datuk sendiri mungkin melanggar kata apa, mewujudkan kemelut politik ini dengan tidak mengikut arahan untuk ke parlimen, atau bagaimana konteks Islam melihat perkara ini? Sebagaimana yang kita semua ketahui, asas kepada syariat yang kita perjuangkan ini, yang kita bawa ke parlimen, sebagaimana Ibnu Qayyim kata, asasuha innama syariah asasuha litahqiqi masalihil ibad. Tujuan syariat ini ialah untuk mencapai kepentingan-kepentingan manusia sejagat. Bukan hanya kepentingan agama, bangsa tertentu, tapi kepentingan manusia sejagat. Daripada parlimenlah kami ingin menerbitkan satu suasana, memastikan dasar-dasar yang keluar di parlimen ini ialah dasar-dasar yang bertepatan dengan kepentingan orang ramai, kepentingan negara, kepentingan masyarakat, kepentingan ahli-ahli perniagaan, penjawat-penjawat awam. Itu spirit yang kami nak terbitkan daripada parlimen. Saya tertarik perkataan Saiful tadi tentang sains, tentang sains, bagaimana kalau kita belajar tentang statistik ini. Kalau kita lihat, kami ahli-ahli parlimen dan pegawai-pegawai parlimen sejumlah termasuk pegawai pengiring seramai 1,925 orang telah dilakukan ujian untuk menentukan swab test sama ada positif atau negatif. 53 didapati positif. Ini dibuat pada 23 Julai. Bermakna 2.8% mereka yang diuji itu yang dikatakan akan terlibat dengan Dewan, 2.8% didapati positif, tetapi mereka dihalang untuk masuk parlimen. Dan pada hari itu, pada hari Jumaat kan, so pada hari Isnin dibenarkan parlimen bersidang untuk melaksanakan tugas kami. Itu ujian besar-besaran yang dibuat pada hari Jumaat sebelum hari Isnin yang pertama 26 hari bulan. Tetapi kalau kita lihat, tiba-tiba pada hari Khamis 29 Julai, kami diarahkan berhenti sidang parlimen kerana ada tanda-tanda gejala ini pada beberapa individu, lalu dipaksa, lalu diarahkan untuk buat test semua sekali. Dan jumlah mereka kali ini ialah 1,183. 11 orang didapati positif, menunjukkan 0.9% positif. Tadi 2.8%. Parlimen dibenarkan bersidang pada 26 hari bulan. Tetapi pada 11 pada 29 hari bulan didapati 0.9%, lalu tidak dibenarkan bersidang pada hari Isnin hari ini. Ini menunjukkan satu kebingungan dalam kita melihat statistik keputusan, di mana sainsnya. Saya baru-baru ini di Masjid Kajang sebelum semayang Hari Raya Adil Adha, 2 hari sebelum Hari Raya, diumumkan pegawai Masjid Kajang itu kena positif beberapa orang. Lalu ada pengumuman mengatakan masjid ditutup dan tidak dibenarkan sembahyang raya untuk tahun ini, sembahyang raya haji. Sebagai ahli parlimen yang berdekatan, saya kontak Pak Ed, pejabat agama Islam daerah, saya kontak Majlis Agama Islam, saya kontak pengarah agama Islam Selangor. Saya kata, kalau ada pegawai kita di masjid itu yang kena positif, minta mereka semua berundur, kita hantar tim lain untuk mentadbir masjid dan sanitize lah bangunan masjid itu, permis masjid itu, sehingga boleh diadakan sembahyang raya. 2 hari lagi sempat kita sanitize. Begitu, dan akhirnya alhamdulillah pandangan ini diterima dan akhirnya dapat dilaksanakan. Boleh diselesaikan masalah. Begitu juga di parlimen, apakah tidak ada penjawat-penjawat awam yang terfikir bahawa kalau ada benda itu, kita sanitize dan pastikan yang positif jangan datang dan kita teruskan. Sebab tidak ada pengumuman PKPD dalam parlimen dan sepatutnya boleh. Jadi sebab tu saya ingin mengatakan, bila terhalangnya kami, maka kami tidak boleh bawa suara rakyat.
Kami nak bawa suara rakyat, nak bincangkan perjalanan. Sebab bayangkan Menteri Undang-Undang tiba-tiba kata dah diputuskan dalam kabinet. Kami pun bertanya, apakah yang di Tuan Agong? Dan sebab itu akhirnya dia kata nak jawab pada hari Isnin. Dan kami rasa hari inilah. Hari ini. Tapi rupa-rupanya berlaku apa yang berlaku. Saya tidak mahu menuduh sesiapa, tapi saya dah sebut fakta sains tadi. Sepatutnya tidak ada sebab untuk dihalang supaya Menteri Agama, Menteri Undang-Undang itu mampu untuk menerangkan. Sebab yang di-Pertuan Agong telah menzahirkan duka cita dalam bahasa yang ialah telah murka. Dan murka, penjelasan sangat memalukan. Dan saya takut, YB Faiz, saya takut bila berlaku perkara ini, seperti ini, nanti anak cucu kita masa akan datang, mereka akan mengatakan pada tahun 2021, Agong kena jawab kepada kabinet. Ha. Dan nanti kuasa yang di-Pertuan Agong, yang saya sangat kagum sebab yang di-Pertuan Agong tahu limitation dan batas-batas kuasanya. Dia merujuk pada perlembagaan, bukan suka-suka dia kata beta ingin menitahkan. Tidak. Dia membawa hujah. Dan sebab itu kita rakyat Malaysia, kita nak ajar supaya ahli-ahli parlimen pandai berhujah. Bukan lari dan sembunyi di bawah ketiak speaker. Allah. Sembunyi ketiak speaker. Speaker yang menghalang menteri untuk jawab soalan kami. Dan juga yang di-Pertuan Agong sendiri berhujah dengan fakta-fakta perlembagaan. Dan inilah yang saya katakan bahawa ahli parlimen perlu diberi peluang untuk membawa suara rakyat. Kita tidak ada tempat lain melainkan parlimen. Tapi bila mereka lari daripada parlimen ini dan membawa fakta-fakta yang tidak saintifik sebagai alasan untuk menutup parlimen, saya percaya tiba masanya untuk kita semua melakukan perubahan besar dalam negara ini. Ya, saya suka ayat tu YB Datuk, sebab pada bulan Januari yang lepas, kalau YB Datuk Seri Salahuddin Ayub mengatakan ketika kemelut antara UMNO dengan Bersatu tu, UMNO seolah-olah bergayut di pagar istana untuk mendapatkan perintah darurat ketika itu. Nah, hari ini pula YB Datuk mengatakan seolah-olah ahli-ahli parlimen, menteri-menteri kabinet menyorok di ketiak speaker. Itulah walau mana pun mereka ni untuk orang kata menjustifikasikan apa saja tingkah laku mereka sekarang ni. Okey. Wabi Faiz. Aduh, saya setakat ni saya mendengar olahan-olahan, saya mendengar setiap baik-baik perkataan, masih tak dengar lagi nama Mahidin, Mahiuddin tak dengar lagi Taqiyuddin, tak dengar lagi Tuan Guru Ustaz Hadi Awang di sini. Jadi mungkin dari aspek politiknya pula lah kita tengok secara muslihatnya. Ini mungkin yang secara nampak, secara kata apa, directnya ni ditahan kerana berlaku sebaran COVID-19 di parlimen dan seumpama. Tapi di balik itu, ada yang menilai adalah kerana Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri telah hilang majoriti, telah hilang kepercayaan. Itu salah satu. Yang kedua, mereka ingin mengelakkan daripada berlakunya soal jawab dan juga mengelakkan berlakunya undian di dalam parlimen dan seumpamanya. Jadi untuk yang kali ini, tadi komen tentang undang-undang, saya nak dengar komen politik pula. Bagaimana pula sekarang ni, maybe tengok pada Perdana Menterinya, Menteri Undang-Undangnya, bekas mantan Presiden YB dulu dalam parti sejarah ni tu kan. Jadi peranan-peranan mereka sekarang ini dilihat seolah-olah, apatah lagi dalam parti PAS, seolah-olah macam tiada apa-apa, macam tak berdosa sekarang ini. Jadi mungkin YB boleh bagi tahu apa muslihat mereka buat semua ni yang menimbulkan kemelut politik sekarang. Okey, apabila berlakunya langkah Sheraton Februari 2020 yang lalu, kita telah petikkan pada awal bahawa Tan Sri Mahathir tidak memiliki majoriti yang cukup. Kalau diimbau kembali sejarah itu, Tun Mahathir bersama dengan Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar telah mengumumkan bahawa mereka mempunyai 114 SD yang menyokong penubuhan semula Kerajaan Pakatan Harapan. Tetapi ketika itu Perdana Menteri Tan Sri Mahathir telah dipilih untuk membentuk kerajaan berdasarkan kepada temuramah dengan ketua parti
Ini yang berlaku sejarahnya. Dan apabila tahun ini, setahun lepas itu, saya tak ingat tarikhnya, tapi yang quite recent, di mana UMNO melalui surat MKT-nya telah mengumumkan hilang kepercayaan kepada Tan Sri Mahyudin. Ini adalah satu keputusan mesyuarat sebuah parti. Jadi berdasarkan kepada pengumuman itu, dengan UMNO mempunyai bilangan MP seramai 38 orang, secara teknikalnya UMNO telah menandai menyokong Tan Sri Mahyudin, maka Tan Sri Mahyudin telah hilang keyakinan majoriti ahli parlimen. Kalau kita ambil analogi dengan apa yang berlaku ketika langkah Sheraton, iaitu hanya melihat kepada keterangan ketua parti. Dan Datuk Seri Zahid sebagai Presiden UMNO juga ada ahli parlimen. Jadi keputusan yang dibuat itu sudah pasti menimbulkan satu keraguan tentang keabsahan legitimasi Tan Sri Mahyudin sebagai PM, kerana perkara 43.3 menyatakan bahawa apabila seorang Perdana Menteri itu hilang keyakinan majoriti ahli parlimen, beliau perlu menghadap Seri Paduka Agong untuk memaklumkan perkara itu, sama ada beliau menawarkan diri untuk meletakkan jawatan atau memohon untuk membubarkan parlimen. Itu yang berlaku dalam kes Babi Nizar ketika MB Perak dahulu. Jadi ini yang menimbulkan polemik. Ini menimbulkan tanya-tanya, ini menimbulkan keraguan. Jadi kalau Tan Sri Mahyudin betul-betul bertindak atas perlembagaan, kerana perhatikan beliau sebagai Perdana Menteri, kuasa-kuasa beliau melaksanakan kuasa Perdana Menteri itu adalah berasaskan kepada perlembagaan, premis atau punca kuasa yang memberikan beliau keabsahan untuk jadi Perdana Menteri adalah perlembagaan. Jadi beliau perlu hormat perlembagaan ini. Apa yang kita nak tengok adalah untuk kita verify ataupun kita mengenal pasti sama ada beliau masih mempunyai keabsahan itu. Sebab itu waktu berlaku dalam langkah Sheraton, Tun Mahathir Mohamad meletakkan jawatan kerana beberapa pengkhianat telah keluar daripada Pakatan Harapan dan mengumumkan telah hilang kepercayaan kepada Tun Mahathir. Jadi, Tun Mahathir meletakkan jawatan. Jadi, Tun Mahathir bertindak atas perlembagaan. Jadi, prinsip yang sama, kaedah yang sama, tindakan yang sama perlu diambil oleh Tan Sri Mahyudin sebagai Perdana Menteri yang bertindak, yang diberikan kuasa atas nama perlembagaan. Jadi, dia perlu mematuhi perlembagaan. Apabila perlembagaan tidak lagi dijunjung, tidak lagi wujud rule of law dalam negara kita ataupun keluhuran undang-undang itu, maka berlakulah huru-hara dalam negara hari ini. Apa yang berlaku hari ini adalah contoh yang cukup jelas berlakunya huru-hara dalam negara kita hari ini. Walaupun separannya itu tidak meluas dalam negara, tapi itulah keadaannya. Dan ia kesan cukup buruk. Kalau tengok stock market pun jatuh, perniagaan semakin kosot, pelaburan tidak akan masuklah keadaan begini. Jadi, ini menimbulkan lagi banyak kepincangan kepada kehidupan rakyat. Jadi, apa yang berlaku? Berbagai taktik digunakan, berbagai alasan digunakan untuk mengelakkan daripada usul itu didengar. Patutnya usul itu didengar pada hari ini. Tapi sebabkan oleh penangguhan persidangan parlimen, maka usul untuk verify majority yang dipunyai oleh Tan Sri Mahyudin itu tidak dapat didengar dan dibahaskan pada hari ini. Kalau kita mengimbau, dia ada dua kes dalam negara kita sepanjang kemerdekaan tentang majoriti seorang ketua kerajaan. Belum berlaku lagi dalam peringkat persekutuan, tapi berlaku di dua negeri, iaitu di Sarawak ketika mana CM yang pertama itu Stephen Kalonikan diuji legitimasinya itu di Dewan Undangan Negeri, di mana mahkamah memutuskan bahawa sama ada seorang itu boleh di impeach ataupun dimakzulkan kedudukan yang beliau sebagai ketua menteri itu perlu dibuat di parlimen.
Perlu dibuat di sidang di sidang lembaga negara negeri, dan bila dibuat undi tidak percaya itu, maka si pengerikan kalah dan beliau meletakkan jawatan. Itu bertindak secara profesional, anak jantan dan hormat perlembagaan. Kalau seorang pimpinan utama negara, nombor satu dalam negara, tidak boleh menghormati perlembagaan, tidak boleh menghormati undang-undang, pimpinan tidak bagi contoh yang baik kepada rakyat. Sebab rakyat menjerit-jerit tentang kepada layanan kayangan, kluster kayangan. Ya, kerajaan gagal. Dua darjat, pentadbiran dua darjat yang di atas kayangan boleh berbuat sesuka hati menidakkan perlembagaan dan undang-undang, tapi rakyat yang marhain yang susah, mereka dihukum atas kesalahan yang mereka tidak mengajarkan. Jadi ini yang berlaku dalam negara kita, dan pelbagai helah dibuat oleh terutamanya oleh menteri-menteri yang berada PAS, iaitu Menteri Undang-Undang, yang yang pertama mengumumkan terus bahawa perlindungan darurat telah dibatalkan oleh kerajaan. Dia kita perlu beza antara kerajaan dengan kabinet. Ya, sepatutnya apa yang diumumkan oleh Takiyuddin Hassan adalah pembatalan oleh kabinet. Kabinet bukannya kerajaan. Kerajaan ini melibatkan di Pertuan Agong. Pertuan Agong adalah ketua negara yang mana di bawahnya itu adalah kerajaan. Sebab itu mana-mana putusan Sri Paduka Baginda ataupun titah Baginda akan menyebut tentang kerajaan di bawah di bawah beta, begitulah ayatnya. Jadi apabila ia menyebut tentang pembatalan kerajaan, ia perlu dibuat secara undang-undang, iaitu mendapatkan perkenan Sri Paduka Baginda. Sebab apa? Sebab mana-mana undang-undang perlu mendapat perkenan dari Pertuan Agong. Itu dalam perlembagaan, dalam perkara 66. Plus, ditambah lagi dalam konteks orang darurat, ia telah diasyurkan oleh Sri Paduka Baginda sendiri. Jadi Sri Paduka Baginda sendirilah yang ada kelayakan dan juga ada kuasa untuk membatalkan orang tersebut jika tidak dibatalkan di parlimen. Amat kalang sepanjang 6 bulan pelaksanaan darurat ini, ia tidak pernah dibentangkan di dalam bilik in the parliament, dan tidak pernah dibahaskan dan tidak pernah diluluskan di parliament. Tiba batal. Dan apatah lagi bila surat daripada yang di Pertuan Agong ada jawapan pula tu. Umpamanya macam ego masih lagi mengekalkan hujah tu. Kita lihat angkuh terhadap kedudukan Sri Paduka yang Pertuan Agong yang memiliki kuasa yang lebih tinggi. Seolah tidak menghormati. Yang pastinya seolah tidak menghormati orang tua kita. Jadi itulah tu. Satu teladan yang cukup-cukup jijik yang diberikan kepada rakyat hari ini. Jadi helah-helah yang dibuat oleh Menteri Undang-Undang tidak hanya untuk mengekalkan kuasa. Tidak ditegur oleh tunggu kita. Itu benda yang sedih lah. Tapi saya sebenarnya tak heran saya pula, Datuk. Kalau maybe Datuk ingat lagi. Inilah sikap PAS. Saya, benarnya saya nak elak dia kata kat PAS. Tapi saya adalah parti lama kita tu. Nah, esok dia kena kecam lagi lah. Lain-lain pun darah dah hijau. Itulah tu. Anak bekas mantan presiden. Inilah sikap satu sikap autokrasi PAS. Apabila PAS, kalau kita ingat balik 2015, ketika mana usul untuk memutuskan hubungan dengan DAP itu diterima tanpa bahas. Jadi, apa yang berlaku dalam kamar itu, kita bangun, menentang dan kita bertindak untuk menubuhkan parti baru Amanah, kerana kita merasakan tidak ada ruang pembahasan dalam parti itu lagi. Ya. Yeah. Pengamalan begitu. Dan sikap hanya mengambil satu pendirian sahaja, satu ideologi sahaja. Semua orang dipaksa untuk mengikut satu fahaman sahaja itu, dilaksanakan oleh mereka menjadi kerajaan. Baik. Pendirian PAS begitu dalam parti dan dalam kerajaan begitu juga. Tak boleh bahas. Undang-undang yang kita safe. Gubal, tak boleh bahas. Kami dah gubal, kami dah batal, you tak boleh bahas. Sedangkan undang-undang itu memberi kesan mereka selama 6 bulan itu. Ya, kita save hujah yang seterusnya ni, pasal kita nak YB menghujahkan soalan-soalan yang daripada penonton. Yang pastinya dengan topik yang diberikan, apakah implikasi selepas daripada ini, faktor kemolok politik, faktor pelanggaran kata perlembagaan dan seumpama dia. Memang pun malam ni YB kita pun dah lama mungkin tak bersiaran
agak ramai yang menonton bersama kami di Facebook saja ni. Saya takjub dengan daripada penonton jugalah, lebih pada 1500. Ha, kalau petang tu mungkin kurang sikit. Dan soalan pun saya nampak bertubi-tubi ada ni. Mungkin kita boleh selang-selang secara santai je bagi kita bual-bual bicara ni. Satu komen saya nak bacakan terus, komen-komen dari YouTube dan juga Facebook. Terima kasih pada penonton, pada pendukung, pada penyokong, pada pengkritik pun ada, tak ada masalah. Boleh bagi dengan soalan. Reform issue, nama dia. Adakah ini mainan politik parti yang kalah PRU14 dan nak kembali berkuasa sebelum PRU15? Puak ni dapat manfaat terbesar dengan apa yang berlaku sekarang. Peliknya mereka hanya nak jatuhkan Tan Sri Muhyiddin Yassin tapi nak kekal PN. Dia masukkan UMNO lah sekarang ni. Ni mungkin satu komen lah. Mainan politik, adakah ini mainan politik? Jadi mungkin saya mungkin tolong jawabkan, ya memang jelas ini satu muslihat mainan politik gitu. Saya nak bagi soalan dan juga cadangan nanti pada YB. Wassalam YB Faiz Fadil daripada Josh Cronker. Wah, Josh Cronker. Sekadar memberi cadangan, orang hebat macam Tuan Faiz wajar bertanding di kerusi Parlimen PRU nanti. Wah, insyaAllah diberikan kemenangan sekaligus bakal jadi menteri dan pimpinan muda dalam kerajaan baru nanti. Wah, ini siapa ni? Okey, satu-satu pengharapan. Pengharapan naik presiden bahaya. Saya memang menyokong darah-darah muda untuk sebagai pemimpin dan sebagai anggota kabinet. InsyaAllah kami menyokong. Itulah. Ayah-ayah anda dah berikan sokongan. Apa lagi? Tunggu PRU nanti ke 15 ni insyaAllah. Johari Hussein. Balon YB. Jangan bagi peluang kat kerajaan neraka. Okey, balon je balon. YB tapi segalanya dengan fakta. Saya nak tengok komen-komen dan juga saya pergi pada sekarang balon, maknanya dia berhujah, Saiful. Kami berhujah. Betul. Memang penonton pun memang sedar benda ni. Soalan, apa daripada Zarah Abdul, apa alasan parlimen ditutup sekarang sedangkan tempat lain yang tidak disanitasi sekerap parlimen dibolehkan pula untuk beroperasi. Habis lama ditutup hanya 2-3 hari, selepas itu dibuka. Parlimen 2 minggu. Mungkin boleh hujahkan balik sekali YB. Saiful, saya teringat bila soalan ni kan. Apa yang dia oleh ringkas saja oleh Dr. Rafidah, dia mengatakan bahawa tempat dia kerja, hospital, ramai yang kena positif. Tapi hospital tak tutup. Kami terpaksa beroperasi dalam keadaan yang sangat bahaya, dia kata. Parlimen baru 0.berapa% tadi dah ditutup. Heran, kata Dr. Rafidah. Saiful, itu saya punya point saya tadi. Itulah tu. Betul. Okey, ini satu soalan menarik daripada Astro 6111. Assalamualaikum ahli panel. Mohon penjelasan mengenai laporan polis dua ahli parlimen mengenai polis menghalang ahli parlimen masuk parlimen. Tadi mungkin ada dijelaskan tadi. Mungkin boleh dihuraikan lagi lebih. Siapa? Faiz, saya. Laporan ada sekurang-kurangnya setakat petang ini dan besok saya rasa bertambah lagi. Akan ada ahli-ahli parlimen membuat laporan ke balai polis. Antaranya YB Batu yang saya dah tengok tadi dan juga Johor Bahru kalau tak silap saya. Mereka telah membuat laporan sebab memang seperti yang saya katakan di awal tadi, kami telah mendapat satu yang telah diwartakan di parlimen bulan 7/2020 ketika awal penggal pertama itu. Jelas usul dibawa oleh kementerian, oleh Menteri Dalam Negeri dan diluluskan dengan sebulat suara oleh seluruh ahli dewan. Kami sama-sama menjerit setuju, bererti ia telah menjadi satu waktu mengarahkan ketua polis negara membuka laluan dan sebagainya. Nah, pada hari ini kami dihalang dan sebab itu wajar bagi ahli parlimen kami 220 orang ini yang terhalang ini memang wajar untuk buat laporan. Memanglah kalau kita katakan alah polis terima laporan, tapi saya masih menghormati kredibiliti anggota-anggota PDRM dalam menjalankan tugas. Saya tahu di kalangan mereka ada yang ikut undang-undang, di kalangan mereka ada yang terpaksa mengikut arahan orang politik, tetapi walau macam mana pun sebagai rakyat Malaysia, sebagai ahli parlimen, izinkan kami untuk membuat laporan ke balai polis supaya pihak PDRM dan juga seluruh rakyat Malaysia mengetahui bahawa ada pelanggaran keputusan Dewan Parlimen yang begitu tinggi di negara ini telah dicabuli oleh orang-orang tertentu dengan menggunakan sahabat-sahabat kita yang sangat kita kasihi, anggota-anggota PDRM. YB Faiz, mungkin ramai juga rakyat tak sedar tentang satu mobilisasi rakyat membuat laporan-laporan polis juga terhadap penderhakaan Menteri Undang-Undang dengan penderhakaan terhadap Yang di-Pertuan Agong. Jadi mungkin YB boleh ulas ada beberapa banyak laporan polis telah dibuat.
Itu yang saya sebut tadi, dalam perlembagaan itu ada bahagian-bahagian yang dipisahkan ataupun dalam maksudnya adalah independen untuk bertindak bagi menguruskan negara ini di sudut pentadbiran. Jadi pihak polis, kepolisian itu ada satu bahagian dalam dalam perlembagaan. Jadi ia perlu bertindak secara bebas dan juga adil. Apabila laporan polis dibuat oleh ramai pihak di seluruh negara, maka pihak polis harusnya mengambil laporan polis ini dan membuka kertas kesihatan. Kerana pelanggaran titah si paduka baginda atau agung ini kesannya besar. Ia bukan telahan kami. Ia bukan conclusion yang kami buat. Ia bukan observation yang kita buat. Tetapi ada surat tuanku selepas itu yang keluar pada 29 Julai menyatakan bahawa pengumuman atau pernyataan Taki Yudin dalam parlimen pada 26 Julai itu telah mengelirukan ahli dewan. Mengelirukan adalah satu bahasa yang cukup-cukup lunak digunakan. Tapi kita sebagai pengamal undang-undang akan faham mengelirukan itu bermaksud menipu. Mislead ahli dewan. Mislead the members of the parliament, the members of the house. Dia bukan sahaja boleh dikenakan satu tindakan kepada jawatankuasa hak dan kebebasan, tapi juga satu siasatan perlu dibuat. Jadi pihak polis perlu bertindak secara adil dan bebas. Be a independent body. Investigate all these reports dan jangan mengaitkan, jangan memalingkan diri badan kepolisian ini sebagai satu alat yang digunakan oleh pihak yang berkuasa hari ini untuk mengekalkan kuasa mereka dengan membelakangkan undang-undang. Pihak polis diletakkan sebagai satu badan yang cukup berjujur dengan rakyat untuk menegakkan undang-undang. Fungsi utama mereka adalah untuk menegakkan undang-undang. Kalau perangkat itu buat terhadap kes cabul, kes curi, kes rogol, kes bunuh, mereka menyiasat. Seperti juga laporan polis ini perlu ada siasatan dan perlu ada satu rujukan kepada peguam negara, dan peguam negara perlu membuat satu keputusan sama ada wujud satu kes untuk didakwa. Kalau tak didakwa, kita boleh bawa ke mahkamah untuk kita challenge keputusan peguam negara sama kenapa tak didakwa. Jadi bila kalau tidak ada apa-apa tindakan, pihak polis pun terima laporan tapi tidak buka kertas siasatan dan tidak ada siasatan dibuat, ini akan meletakkan negara lagi ke belakang. Jadi kita balik pada benda yang asas. Saya selalu bercakap tentang soal ekonomi sebab penting. Sebab penting hari ini rakyat menderita. Ramai yang hilang pekerjaan. 700 ribu lebih menganggur hari ini. Allah. Ini maksudnya tidak lagi kita kira dalam tempoh PKP 3.0 ini. Lebih banyak PKS telah ditutup, ramai lagi yang hilang pekerjaan. Bagaimana nak pulihkan ekonomi hari ini? Iaitu dengan menarik lebih banyak pelaburan. Tapi kalau pelabur tengok, Indonesia bukan saja pimpinan negara tak hormat perlembagaan, tapi polis juga tak laksanakan tugas untuk menegakkan undang-undang. Bagaimana pun nak jaya, hak mereka itu boleh dilindungi dalam negara. Hak mereka itu boleh dilindungi dalam negara. Jadi mereka takut. Bagi Pak Is. Bagi Pak Is. Nama pun polis di Raja Malaysia. Dia bukan polis di Menteri Dalam Negeri ataupun polis di Perdana Menteri. Dia polis di Raja Malaysia yang punya tugas mengatasi daripada ahli-ahli politik seperti Menteri Dalam Negeri dan juga Perdana Menteri. Dan apatah lagi bila ada krisis macam ni, polis kena berkecuali untuk menyelesaikan. Bukan dipaksa untuk mengganggu kami buat kerja. Ya, memang betul. Dalam konteks perlembagaan ini, konsep perlembagaan ini, apa saja penjawatan sama ada polis, tentera, even penjawat awam pun bertugas di atas pressure ataupun tekanan yang dunia yang mahmulia yang Tuan Agong. Sebab Agong adalah ketua kerajaan. Kerajaan ni ada banyak. Dia ada eksekutif. Eksekutif itu bukan kerajaan. Sebab itu bila kita menang PU 14 hari itu, kerajaan tak berubah.
Kerajaan Malaysia itu, pegawainya itu, pegawai polisnya itu, tenteranya itu, yang berubah hanya eksekutif sahaja. Kabinet sahaja yang berubah, satu cabang sahaja. Tapi selalu perkara ini manipulatkan kerajaan ini, oh, kerajaan yang bersikap parti politik. Bukan. Sebab itu semua kerajaan, usi semua pada kerajaan ini yang saya sebutkan di awal tadi, terletak di bawah pressure atau tekanan yang di-Pertuan Agong. Sebab itu bertindak atas nama Tuan Agong ini adalah bertindak atas satu institusi yang memayungi hak rakyat. Jadi saya harap sangatlah polis kami tindakan dan biar mahkamah tentukan. Kita perlu mengambil sikap berwakil tu. Ada kes, siasat, dakwa dan mahkamah tentukan siasat. Apa yang salah. That's all. Tapi yang ironinya, yang saya atau penonton nak bagi faham, bagi jelas supaya kita tak lari sebenarnya. Parti-parti yang kononnya mempertahankan Melayu Islam, Raja Perbelagaan ni, dan orang inilah rupanya yang menderhakai titah yang di-Pertuan Agong. Jadi itu paling jelas kita nak tunjuk kepada rakyat sebenarnya kan. Tak bolehlah nak meletakkan orang-orang yang kononnya sebagai memperjuangkan Melayu Islam, jadi dia rupanya yang menderhaka kepada titah yang maha dia. Benda jampi. Politik, cantik politik, beramuri, mata beramuri, jiwa beramuri. Untuk satu dogma hegemoni dalam pemikiran rakyat hari ini. Oh, Melayu Islam, tapi dalam jelas. Bukan saya tidak menghormati institusi Melayu Islam itu, iaitu Sri Agung, tapi juga banyak lagi lah polisi-polisi Islam yang tidak dibangunkan langsung panjang setahun ini. Betul. Kita pun nak tengok jugalah ada kelainan Islam yang nak dibawa lepas itu. Tidak ada satu perubahan langsung yang berlaku. Saya pun tak komen lebih lah. Betul. Malah saya melihat mereka yang dipertanggungjawabkan untuk urusan menyiapkan akta-akta RUU yang berkepentingan Islam itu sibuk bagi makan gajah, sibuk dengan benda yang bukan tahnik tu, bukan benda utama. Sebenarnya di atas meja dia dah ada 10 RUU yang menguntungkan dan menaikkan darjat Islam di negara kita. Tapi saya tak nampak benda itu, cukup menduka citakan. Entah siapakah yang cakap Melayu Islam, akhirnya diberi kuasa, hanyut dan hilang semua benda itu. Hilang semuanya, Masya Allah. Baik, penonton-penonton masih lagi memberikan saya komen-komen dan juga soalan. Saya mungkin boleh baca beberapa lagi ya, YB-YB sekalian. Daripada Jocelyn Gan, PN pembunuh, rakyat tengah merana, hidup susah. Tengok apa PN buat, YB susah. Suruh orang susah jangan pasang bendera putih, tapi doa boleh dapat tolong. Wah, ini Jocelyn Gan punya komen. Ramai yang meluahkan perasaan. Nizam Abbas, kerajaan yang dibentuk melalui pengkhianatan memang mengundang pelbagai masalah. Umpama orang berbohong akan terus berbohong untuk menutup pembohongan yang dimulakan. Dan ada soalan lagi tadi, saya ada nampak sini. Ni pun komen juga. Jack Sparrow, Mahir Adil, letak jawatan sekarang, anda tidak diperlukan. AYP, salam YB, komen sikit. Ni satu soalan. TPM mengatakan PM ada sokongan 110. Tapi kenapa mereka berkata di luar parlimen? Sepatutnya dalam parlimen, adakah ini satu penipuan terhadap rakyat? Yalah, dalam parlimen sepatut buatlah undian kan? Baru tahu 110 ke sokongan. So macam mana? Ini pun salah satu juga malam ni dengar-dengarnya ada rundingan beli undi dan sumpama. Dalam parlimen baru ni ketika Sik mengatakan bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri masih mempunyai majoriti, kami cabar dia untuk kita buktikan. Kita bukan kata kita nak buang Perdana Menteri, kita tak sebut pun lagi benda tu. Kita kata buktikan, mari kita undi. Dan nampaknya speaker seperti biasa akan cuba melindungi, speaker bertugas sama saya, cuba melindungi supaya suasana dan idea untuk menguji kesahihan apa yang disebut oleh Sik itu tidak dapat berjalan. Untuk makluman, kami sebagai ahli-ahli parlimen, rakyat melihat suasana kegawatan yang ada pada rakyat Malaysia pada hari, kami cukup sedih dan kami cuba mencari penyelesaian sebagai naib presiden Parti Amanah Negara dan juga teman-teman timbalan presiden dan sebagainya. Kami tak henti-henti meninjau dan menghubungi ahli-ahli parlimen selain daripada Amanah, selain daripada Pakatan Harapan, untuk memikirkan bagaimana nak membentuk sebuah kerajaan stabil yang mampu untuk kami meletakkan agenda rakyat paling utama, mengatasi
kepentingan-kepentingan lain, even kepentingan peribadi ataupun kepentingan parti. Ini memang sedang rancak berjalan. Cuma kami sengajalah tak masukkan gambar dan sebagainya. Sebab dan kami pilih ahli-ahli parlimen yang mempunyai akal untuk berfikir sekurang-kurangnya. Sebagai contoh, ketika kami bincang pasal kelulusan 3 bilion untuk masa bajet hari itu untuk urusan vaksinasi, dan kemudian ditambah 2 bilion lagi, dan kemudian tambah 800 juta lagi di luar daripada parlimen, asalnya 3 bilion. Masa bincang 3 bilion, so saya teringat Pasir Salak telah dengan sinis bertanya, siapa dapat 10%, 5% daripada jumlah 3 bilion ni? Banyak, dia kata. Orang-orang takkan kami nak berkawan untuk membentuk sebuah kerajaan yang saya katakan mewakili ahli-ahli parlimen untuk mewakili rakyat Malaysia. Tapi kita akan pilih orang-orang yang berpotensi untuk bersama-sama membawa gagasan rahmatan lil alamin, walaupun mereka tak kata setuju, ataupun maqasid syariah yang kami bawa. Yang penting kami nak rakyat dibela oleh sebuah kerajaan yang bertanggungjawab. Bukannya seperti pemikiran-pemikiran Pasir Salak dan setaraf dan sewaktu dengannya. Allah, itulah. Baik, dan beberapa lagi soalan-soalan. Mungkin ada masa nanti kita nak melayani jugalah daripada penonton-penonton sekalian. Terima kasih memberikan soalan. Nah, mungkin sejam dua orang mungkin tak berapa cukup ni, YB. Kita kena buat lagi sembang-sembang akan datang. Cuma yang di akhir kalam ni mungkinlah kita nak membuat satu rumusan daripada kedua-dua orang YB ni tentang implikasinya kepada rakyat di masa depan. Drama ni masih berpanjangan nampaknya. Rakyat mengharapkan supaya darurat dihentikan, memberikan kelebihan kepada rakyat. Rakyat mahu parlimen itu dijalankan agar akhirnya nanti mungkin kuasa boleh diserahkan kepada yang haknya untuk menjalankan amanah di mana telah dirampas melalui pintu belakang. Tapi rupanya drama ini berjalan masih tidak nampak, dia panggil apa nama tu, happy ending. Tak nampak lagi. Jadi implikasi apa berlaku sekarang ni, apakah next langkahnya di hadapan untuk memastikan rakyat sejahtera dan juga akhirnya Pakatan Harapan ataupun mereka yang layak memimpin akan dapat kembali memimpin dengan aman. Silakan. Rumusan. Daripada Awadi Faiz. Kita bagi Datuk Nas. Ya. Okey. Jelas apa yang telah di bahaskan malam ini, dan saya percaya telah berminggu dibahaskan di media sosial, pakar-pakar perundangan juga banyak mengeluarkan kenyataan yang jelas, semuanya bersetuju tindakan darurat ini dan tindakan yang berlaku dalam parlimen seminggu ini membelakangkan perlembagaan, ia tidak menghormati perlembagaan dan ia menimbulkan satu keadaan yang pincang dalam pentadbiran negara apabila undang-undang itu telah diketepikan, telah tidak digunakan pada tempatnya. Dan sekarang ini apa yang berlaku hari ini, polis digunakan, kita faham itu tugas mereka, tapi apabila yang kita mempersoalkan adalah tindakan kerajaan menggunakan pihak polis untuk menyekat kemasukan ahli parlimen ke premis sah mereka, jadi ini satu tindakan yang seolah meletakkan Malaysia ini dah perlembagaan pun tak ikut. Saya nak kata ni macam undang-undang rimba lah. Siapa yang kuat, siapa yang ada kuasa, dialah yang berkuasa. Jadi ini bukan satu keadaan yang kita nak tengok dalam negara. Kita tak mau tengok keadaan ini. Kita tak mau tengok keadaan begini kerana ia juga menimbulkan satu kegusaran kepada ahli perniagaan, kepada ekonomi kita yang semakin lumpuh, ia akan menyebabkan kehidupan rakyat yang semakin terjejas, dan kesan rakyat itu tidak akan boleh begitu sahaja. You janganlah nak umum pakej-pakej sesakan ekonomi bagi duit cash. Tidak akan menyelesaikan masalah rakyat kerana rakyat memerlukan pekerjaan. Pekerjaan ini tidak boleh diperolehi jika tidak ada syarikat yang beroperasi. Banyak PKS-PKS yang tutup. Saya pergi ke shopping complex, saya tengok banyak kedai tutup. Saya sedih. Saya sedih, saya memikirkan apa nasib pekerja-pekerja yang bekerja itu. Mereka ada hutang yang perlu dibayar. Kita minta moratorium tak bagi. Bala pula datang, suruh kita ambil DPF. What? Tak tahulah nak cakap. Nak kata bullshit pun
tak sedap bullshit. Ada perkataan lebih teruk dan bullshit. Tapi yang very very ridiculous. You dan orang tak ada duit, you tak boleh bantu orang. Dalam contoh Singapura, dia boleh bagi bantuan pada subsidi upah. Itu memberikan duit kepada majikan untuk bayar gaji. Ini kalau majikan dah tidak boleh beroperasi, 2 bulan tidak boleh beroperasi, tidak ada tidak ada income, bagaimana nak bayar gaji? Even saya dalam dunia kepeguaman ini, saya melihat rakan-rakan saya hanya bayar gaji separuh, itu yang paling tinggilah separuh bulan. Ada yang hanya bayar few hundred saja kepada staff mereka. Dan ini menimbulkan satu bencana kepada rakyat. Itu soal ekonomi. Soal yang paling penting juga adalah bagaimana masa depan undang-undang negara kita. Ha, sebab apa yang berlaku hari ini akan ditulis dalam artikel-artikel pakar-pakar perundangan. Ia akan dirujuk dalam kelas-kelas undang-undang. Jadi anak-anak muda kita, anak-anak kita, generasi akan datang. Mereka nak belajar satu perlembagaan yang pincang, yang huru-hara, yang absurd, yang dah mati, yang saya apa nak katakan, yang cacau merba. Jadi undang-undang apa yang anak-anak kita nak rujuk kalau apa yang berlaku hari ini tidak baik? Jadi saya harap rakyat jangan memandang remeh soal demokrasi, kerana demokrasi inilah yang telah memberikan kita kebebasan untuk kita hidup sepanjang 60 tahun lebih telah merdeka ini. Dan gunakanlah akal kita yang waras ini, kekuatan kita. Kita pernah tumbangkan kerajaan 2018, tidak ada susahnya untuk kita lakukan lagi sekali kekuatan suara rakyat ini. Yang saya yakin gelombang kali ini gelombang yang lebih besar daripada Pak Yu yang 14, kerana yang bangkit hari ini adalah rakyat sendiri. Kita boleh tengok komen-komen netizen, kita boleh tengok status-status di media sosial, kita boleh bercakap di lapangan. Ramai rakyat yang merungut tentang kelemahan kegagalan kerajaan hari ini, dan insyaAllah saya yakin kita Pakatan Harapan dengan keutuhan yang penting kena kukuhkan mufakat kita di kalangan semua parti-parti pembangkang. Kita solid, kita lawan kesetanan kerajaan ini. Kesetanan. Wallahualam. Silakan YB Datuk mungkin memberikan sikit kelegaan pada rakyat dengan rumusan yang YB Datuk berikan. Baik, saya ingin akhiri perbicaraan kita pada hari ini, perbincangan kita pada hari ini dengan satu hadis Nabi SAW yang saya suka untuk mengulang-ulangnya, apabila Nabi mengatakan annakum satahrusuna 'alal imarah. Kamu semua akan berebut-rebut untuk mendapat kuasa. Sebab dengan kuasa ini boleh dapat harta. Dengan kuasa ini boleh menipu orang. Dengan kuasa ini boleh memetak-katikkan undang-undang. Dengan kuasa ini boleh mengurung orang sesuka hati. Tetapi sebenarnya berebut untuk jadi kuasa ini, dia adalah an-nadamah fil yaumil qiyamah. Dia adalah merupakan suatu yang akan menyebabkan kamu menyesal pada hari kiamat. Sebaik-baik pemimpin ialah pemimpin yang mengurus rakyatnya bagaikan dia menyusukan si ibu, menyusukan anak dengan penuh rasa kasih sayang, menghilangkan kehausan dan kelapasan anak, kelaparan anak. Begitulah pemerintah, mereka patut bertanggungjawab sebagaimana yang sebutkan Wahid Faiz tadi. Buka isu ekonomi, selesaikan isu ekonomi, bukan berebut-rebut dengan jawatan dan kuasa GLC dan sebagainya. Dan juga seburuk-buruknya mereka yang membiarkan rakyatnya meninggalkan anak yang nakkan susu tadi, ditinggalkan begitu saja seperti yang berlaku pada hari ini. Saya dengan penuh rasa bertanggungjawab dan penuh kesedaran, dan kami sentiasa berdoa pada Allah bahawa kita bersyukur kerana Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja Melayu masih sedar dengan izin bahawa mereka tahu bahawa mereka terletak di bawah peraturan dalam perlembagaan, raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen. Tuanku telah memberikan isyarat-isyarat yang jelas terhadap kepincangan yang berlaku dalam negara ini. Tuanku telah menzahirkan duka citanya, dan saya percaya Majlis Raja-Raja dan Yang di-Pertuan Agong yang akan bersidang akan mengambil keputusan yang mana keputusan itu bukan masuk campur urusan parlimen tetapi membetulkan. Sebab tu saya tidak apa gemar kalau ada yang menggunakan ini krisis perlembagaan. Ia bukan krisis perlembagaan. Ia adalah krisis penderhakaan oleh sekelompok yang melompat tempat meninggalkan
mereka yang menang dalam pilihan raya 2018 tadi. Saya percaya Majlis Raja-Raja tidak wajar masuk campur urusan parlimen kerana parlimen berdiri dengan sendirinya. Dan saya cukup bersyukur pada Allah bila Raja-Raja Melayu menepati dan berhujah dengan fakta-fakta perlembagaan, bukan seperti orang politik yang sedang menjajah parlimen itu. Saya gunakan perkataan menjajah kerana kami ahli parlimen tidak dapat mengeluarkan suara dan pandangan kami. Majlis Raja-Raja di bawah pimpinan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, saya tahu mereka sedar dan mereka tahu apa patut buat. Moga rakyat Malaysia bangkit. Moga kita dapat kembalikan balik keadilan rahmatan Islam ini yang bertolak daripada parlimen dan mana-mana Dewan Undangan Negeri, dan bersama-sama kita mentaati, menzahirkan rasa kasih dan sayang kepada raja-raja Melayu yang sangat bertanggungjawab. Mereka manusia, ada kelemahan, ada kelebihan. Kelemahan itu kita akan tegur mengikut prosedur-prosedur yang betul. Tetapi buat masa ini mereka telah bergerak di atas apa yang sepatutnya, dan sekali lagi kami tidak mahu mereka masuk campur urusan parlimen, tetapi kami mahu mereka mempertahankan perlembagaan bersama dengan rakyat. Daulat tuanku. Allah, itulah dia tuan-tuan. Ada satu soalan Mariani Erin ni. Kenapa kerja tak ambil Aris KL bercanggah kerana dia tidak menghalang MP ke parlimen, cuma halang pimpinan? Apa yang berlaku pimpinan hari ini kan ahli parlimen dihalang untuk masuk parlimen. Bila dihalang, semua duduk dua pagar, jadi mereka duduklah kena berhimpun lah. Berhimpun ni dalam parlimen pun berhimpun, di luar pun berhimpun. Jadi sebab itu laporan polis dibuat. Itu komen saja. Laporan polis dibuat kerana berlaku halangan ke premisah. Itu gist laporan polis dibuat. Okey, Allah. Okey, terima kasih YB atas perasan perlu memberikan respon tu tadi. Dan juga begitulah dengan jawapan ataupun khulasah daripada ayahanda YB Dato' Ustaz Hasanuddin, yang begitu memberikan satu gambaran yang lebih meluas sebenarnya, memberikan satu orang kata apa, kelegaan agar rakyat ya, masih lagi rupanya ada satu talian hayatnya. Ada dua sebenarnya. Satu, kebergantungan kepada Allah SWT, masih lagi kita memanjangkan doa agar perubahan boleh dilaksanakan. Dan keduanya, kita masih ada lagi tonggak yang pastinya begitu sedar dengan apa yang berlaku, dan kita mengharapkan agar kesedaran ini dan juga keterlibatan mengikut bidang kuasanya, bidang kuasa Majlis Raja-Raja, akan melihat dan juga memastikan keadaan akan lebih harmoni di masa akan datang nanti, insyaAllah. Dan jangan terus putus berharap ya rakyat Malaysia, insyaAllah kita masih ada ruang dan peluang untuk memastikan keadaan ini akan jadi lebih baik, insyaAllah. Jadi andahlah juga penentunya. Kalau paling-paling kurang akhirnya TPRU ke-15, andahlah yang ketentukan. Baik, itu dah perbincangan kita pada malam ini. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua orang panel, kedua-dua daripada Parti Amanah Negara, YB Dato' Ustaz Haji Hasanuddin Yunus, Ahli Parlimen Undangan, dan juga YB Faiz Fadil, selaku Adun Perumatan Pasir, kedua-dua juga adalah AJK Amanah dan juga Naib Presiden Amanah Nasional. InsyaAllah ada waktu dan ketika nanti kita boleh berbincang-bincang lagi dalam siaran yang lain nanti, insyaAllah YB, kedua-dua orang. Kita akan berjumpa lagi, dan begitu juga kepada penonton. Terima kasih bersama Jom Channel malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.